Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jatim resmi menahan motivator JP, terdakwa kasus terhadap siswi SMA Selamat Pagi Indonesia, SPI, Kota Batu, Malang. JP dijebloskan ke lapas kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang. Sebelum ditahan, terdakwa JP tiba di lapas kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang, Senin, 11 Juli 2022, sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ada tiga rombongan kendaraan yang membawa JP ke lapas kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang. Selain itu, ada petugas dari Polresta Malang Kota, Polres Batu, dan Kejaksaan Negeri Kota Batu. JP, yang mengenakan kemeja warna hijau gelap, langsung dibawa masuk ke dalam lapas. Awak media hanya bisa mengabadikan momen penahanan JP dari luar pintu gerbang. Hingga saat ini, proses penahanan JP masih berlangsung. Kasipenkum Kejati Jatim Faturrahman membenarkan perihal itu.